Assalamualaikum Siti Izawati, apa khabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan kru-kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Siti Izawati ingin mengetahui ni keadaan cuaca di daerah Temburong, mungkin boleh dikongsikan? Ya, alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini dalam keadaan yang cerah walaupun semalam hujan turun dengan lebatnya. Namun alhamdulillah, apa yang dapat kita lihat pada pagi ini, keadaan cuaca begitu mengizinkan sekali. Kita percaya saja banyak aktiviti dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi kami mengharapkan agar semua kegiatan telah pun dirancang akan berjalan dengan lancar. Bercakap mengenai dengan perancangan ini, kami bercakap mengenai dengan perancangan bajet tadi, ya. Merancang mengawal perbelanjaan ataupun kewangan kita ini. Kalau Siti Izawati sendiri mungkin mempunyai cara tersendiri untuk menabung ini, mungkin boleh dikongsikan? Jadi sebetulnya amalan menabungan ini adalah satu amalan yang positif, kerana apabila ketani menabungan ini, ianya boleh ketani gunakan apabila waktu kecemasan. Kalau saya sendiri suka menabung, yang membagikan semangat itu adalah dari segi warna. Kalau duit, saya suka menabung. Kalau RM5, ia warna hijau. Memang alih-alih itu, itah kalau sekiranya kalau ketani ke kedai, kena bagi lebih duit ketani membalia tu warna hijau. Jadi dengan serta-merta, selalu itu kalau boleh, selalunya merequest pulang tu ada RM5 bulat. Bukan apa tu sebenarnya, akan menabung setiap saja ujung tahun dipacah dan dikiralah. Itu adalah salah satu perkara yang bagi saya sendiri begitu menyeronokkan. Kalau saya sendiri, itu adalah salah satu yang sering saya amalkan kalau setiap tahun, bila menjelang lagi setiap tahun, mungkin RM10. Tapi pada masa ini, alhamdulillah, setakat RM5 saja dulu. Itu caranya. Ya. Bermacam cara sebenarnya rakan-rakan suka sekitar ini. Kita ini saya belum tahu ni macam mana. Sekarang dikongsikan. Sekarang begitu dikongsikan. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada Siti Izawati. Satu tips yang cukup menarik dan juga kami harapkan info ataupun jawapan semasa dari daerah Temburong juga cukup menarik. Jadi kita terus serahkan bersama. Ya, terima kasih Dini dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Ingin kita kongsikan sekali lagi keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah. Apapun juga perancangan dan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya seperti apa yang telah pun dirancangkan. Dan selamat berhujung minggu juga kami ucapkan. Sudah pastinya di hujung minggu ini banyak perancangan juga yang akan kita laksanakan. Namun apa yang paling utama, apa yang paling penting sekali ialah untuk menjaga keselamatan walaupun di mana pun juga kita berada. Baiklah, ada seperti biasa dari daerah Temburong, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan jiraya wara pengambilan pelajar baharu peringkat menengah 7 bagi sisi pengajian 2024 Masihi di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi peringkat daerah Temburong akan diadakan pada hari ini, hari Sabtu 8 Julai 2023. InsyaAllah majlis akan bermula pada jam 2 petang bertempat di Sekolah Persediaan Arab Temburong. Ya Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kami kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi pada kali ini, kita ni santai-santai jual lagi mengenai tunjuk cara mengenai dengan nasi pulut kuning berhias yang akan ditunjuk cara sebentar saja lagi bersama dengan Dayang Julia binti Haji Putih. Dan apa kita diketahui juga, ini adalah merupakan salah satu permintaan daripada orang ramai juga, cikgu. Ya. Telur dadar itu kita apa? Telur dadar ni ke tani gulong, ya. Ke tani gulong. Tapi sebelum tu ke tani anu dulu lah. Ke tani ani dulu ke tani baik. Tani buat.
pakai tali gunting ya, untuk menyimpan anu ya, untuk menyimpan pusuk, sambal pusuk. Kecap. Ini ketan yang masukkan ya. Ini kalau akan menggunakan sayur salad pun boleh ya. Untuk anunya ia punya hiasan. Tapi ini menggunakan anunya semua menggunakan telur. Jadi sebetulnya ianya boleh dipelbagai ya. Selain daripada telur dadar, sayur salad boleh juga dijadikan untuk ia punya pengganti teluran ya. Okey. Satu anu dulu ketali gulung telur ah. Jadi menggunakan berapa telur dadar untuk dapat dihias? Kalau ini untuk 5 keping ya. Dalam satu keping telur dadar ini 2 biji ni. Supaya ia nampak kambang lagi tak? Supaya nampak kambang. Kita ni memerlukan anunya ketenangan ya, menganua mesti perlahan, tak boleh bercepat. Ini kalau kita sendirilah mengambil masa berapa lama ni untuk menyiapkan satu gubahan ini? Kalau saya sendiri menyiapkan setengah jam siapnya, ataupun memandang kepada anulah, memandangkan kepada basar gubahan atau. Okey, jadi kalau orang kan membuat tempahan memang ianya mempunyai saiz yang berbeza lah tak? Kalau ini saiznya macam mana tu kita? Ini saiznya kiranus je ni ya. Kita ni menggunakan takir round punya yang bulat, tapi kebanyakan customer memang diorang request selalunya diorang menggunakan menyuruh takir yang jenis loaf. Atau diorang punya mahu tu. Tapi yang macam telur dadar ni ikut tetap lo kepada anu tu, tetap lo kepada customer tu, request dorang mana dorang mau. Kadang dorang ni dorang nak mau menggunakan telur dadar, macam pusu ni pun dorang nak mau ni. Kebanyakan yang masa ni dorang suka anulah. Apa namanya ni? Menggunakan ayam rendang. Apa yang akan cuba kita gubah tu telur ini supaya jadi apa tu? Telur ini digubah jadi burung ya. Di mana datangnya idea lah untuk menggubah telur telur ayam ini sama telur puyuh jadi dijadikan burung? Ini dilihat daripada Anu Jun ya, YouTube ah. Sebenarnya walaupun macam kita lihat begitu mudah untuk dibuat, tapi sebenarnya kalau dari segi macam kalau pengalaman kita lah. Sebenarnya kalau yang baru-baru kan mencuba sebenarnya bukan senang ni sebenarnya. Ia memang payah sebenarnya. Walaupun dilihat sebenarnya macam mudah pelang usulnya, tapi dicuba benar-benar ia memang payah ni sebenarnya. Ini lada ni tujuannya untuk anunya. Ia punya paruh, paruh burung. Dapat dijadikan sebagai hiasan barangkali untuk menaikkan seri warna pula tu. Boleh dijadikan bunga boleh tu ah. Boleh. Tapi kalau anu tu gubahan yang banyak menggunakan sayur macam ada carrot ada apa? Bunga carrot apa?
Gerak tu maksud saya tu, gerak tu jadikan bunga memang menggunakan anu tu lada. Kalau ini dia menggunakan lada lah ni kerana untuk membuat hiasan. Indah, ini dia menggunakan lada ni. Matanya menggunakan bunga cangkir. Ah, matanya menggunakan bunga cangkir. Jadi sebetulnya selain daripada bunga cangkir, barangkali boleh menggunakan bahan lain ke? Selalunya memang bunga cangkir yang digunakanlah. Rupanya keratnya ini untuk dijadikan ia punya sayap. Oh, keratnya. Walau kerat untuk dijadikan sebagai ia punya hiasan. Tidak, untuk sayap ini. Siap sudah ya? Ah, selesai. Okay, jadi yang mengambil masa dan lebih kurang daripada 30 minit untuk menyiapkan. Terima kasih Jo Chikwa kerana di atas kesudian kita untuk menunjuk cara-cara membuat gubahan nasi pulut kuning berhias kepada penonton-penonton kita ni di luar sana. Kerana kita ni juga mengetahui habis kita di luar sana ada yang baru saja menceburi dalam bidang perniagaan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tunjuk cara dan pengongsian yang telah pun dikongsikan sebentar tadi, sedikit sebanyak akan dapat memberikan inspirasi kepada bisnes kita di luar sana. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.